Pendaftaran untuk mengikuti event Pekalongan Heritage Run 2022 sudah dibuka 4 hari ini. Trail Runners Pekalongan atau TRP mengajak para runners di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi dalam Pekalongan Heritage Run 2022 pada 2 Oktober. Adapun jarak yang ditempuh yakni kategori 10 km, 5 km, dan 2,5 km. Perwakilan TRP Adi menyampaikan bahwa TRP ingin menggelar kegiatan Road to Pekalongan Tourism. Ini agar kegiatan olahraga dan tourism semakin bergairah. Tahun pertama ini pihaknya mengusung Pekalongan Heritage dengan tema batik. Ia sengaja memilih kawasan budaya Jetayu agar teman-teman runners berkunjung ke kota Pekalongan, khususnya ke lokasi heritage. Nanti bisa ke museum batik dan praktik membatik di sana. Disebutkan Adi, rute yang akan dilalui seperti Kerapia, Jalan Jelamprang, di sana banyak perkampungan seperti Sumbawan, Bugisan, dan lainnya yang mengilustrasikan jalur laut Pekalongan. Dibeberkan Adi, total hadiah Rp43 juta rupiah dan door prize panggung senilai Rp20 juta rupiah. Untuk biaya pendaftaran kategori 10 km, biaya pendaftarannya sebesar Rp300.000, 5 km Rp200.000, dan 2,5 km Rp100.000. Jika ingin mendaftar bisa mengunjungi s.id/phr2022. Sore ini kita teman-teman dari komunitas TRP, Trail Run Pekalongan, sore ini kita menggelar kegiatan lari bersama Road to Pekalongan Heritage Run. Pekalongan Heritage Run ini salah satu event yang kita gelar dalam rangka menggairahkan spot tourism yang ada di Kota Pekalongan, sehingga Kota Pekalongan kembali bergairah lagi kegiatan olahraga dan kegiatan tourismnya. Nah, kenapa kita memakai heritage, kegiatan Pekalongan Heritage ini memang kita mau mengangkat yang tahun pertama ini yaitu batik. Jadi kami sengaja memilih kawasan budaya Jetayu untuk mengajak semua nanti dari teman-teman runner yang ada di Indonesia untuk bisa berkunjung ke Kota Pekalongan setelah merasakan lari di rute-rute lokasi-lokasi heritage. Mereka nanti finish bisa jalan-jalan di Museum Batik serta merasakan bagaimana secara experience. Anggit Lazuardi, Batik TV, melaporkan.